Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Syahlisa Family akan membawa teman-teman berkeliling ke tempat wisata yang sedang viral di Kabupaten Serang, yaitu Demangku Farm yang terletak di Kecamatan Manca, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, area parkir di sini cukup luas teman-teman, jadi jangan khawatir tidak kebagian parkir ya. Untuk harga tiket masuk ke sini, hari Senin sampai Kamis itu Rp25.000 dan Jumat sampai Minggu itu Rp35.000. Tiketnya nanti bisa ditukar dengan makanan atau dengan wahana permainan. Ketika kita memasuki tempat wisata ini, dihadapkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Panorama alamnya sungguh sejuk dan segar, sehingga banyak yang menyebut tempat wisata ini Mancak Rasa Puncak Bogor, teman-teman. Oh ya, tempat wisata ini sudah dibuka pada tanggal 25 November 2022. Nah, ini dia wahana yang ada di tempat wisata Demangku Farm. Terdapat flying fox, sepeda gantung, high group, playground, beca gantung, dan yang lainnya. Untuk menaiki wahana ini, cukup kita tukar tiket yang sudah kita beli ya teman-teman. Tapi satu tiket berlaku untuk satu wahana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin naik wahana yang lain, wah harus beli tiket lagi ya teman-teman. Tapi enaknya sih satu tiket untuk semua wahana ya. Atau tersedia tiket terusan, jadi kalau kita naik wahana yang lain, tidak usah kita beli tiket lagi ya teman-teman. Ini dia sepeda gantung, salah satu wahana yang sangat diminati oleh para pengunjung. Tapi sepeda gantung di sini cukup aman teman-teman safety-nya. Apalagi ditangani oleh pemandu yang profesional. Di sini pun terdapat resto yang menyediakan variasi makanan. Nah, yang hobi durian, boleh nih mencicipi durian yang ada di tempat wisata ini. Nah, ini dia durian lokal yang rasanya cukup lumayan enak, teman-teman. Dan ini dia glamping yang tersedia di tempat wisata Demangku Farm. Staycation yang bikin betah serasa di puncak Bogor. Dengan harga sewa per malam mulai dari harga Rp750.000 sampai dengan Rp1.700.000. Demikian teman-teman, bagaimana? Tertarik tidak dengan tempat wisata yang satu ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.